Pemirsa, PD KPPG Kassel ingin tanamkan jiwa gotong royong serta menjadikan contoh untuk selalu menjaga kebersihan dan merawat bumi melalui aksi sosial bersih-bersih pantai Batakan Baru. Menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga bumi dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Inilah yang dilakukan pengurus daerah Kesatuan Perempuan Partai Golkar KPPG Provinsi Kassel beberapa waktu lalu, yang mana Pantai Batakan Baru Kabupaten Tanah Laut menjadi tujuannya. Sekretaris PD KPPG Kassel Mary berharap aksi yang mereka gelar ini bisa dijadikan kebiasaan bagi pengurus KPPG Kassel serta menjadi contoh bagi masyarakat dan pengunjung pantai agar terus menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Harapannya semoga kita bisa menjadikan contoh ya bagi masyarakat dan bagi pengunjung lah terutama. Artinya walaupun di sini sudah ada petugas kebersihan, mari kita sama-sama menjaga kebersihan dengan membuang sampah, setidaknya sampah kita sendiri. Melalui kegiatan tersebut juga mampu menumbuhkan nilai-nilai serta jiwa kegotong royongan untuk selalu merawat bumi. Murtasiah, Banjar TV.